kadang-kadang suka hangout, cuman ya seringnya lebih suka di kamar. I like music. Terus semangat aku ya karena memang banyak itu passionnya. Terus gue hidup juga sama mama. Opportunity-nya ada juga, so I really wanna try dan mungkin kalau itu merah fisik aku, meskipun aku suka yang tua-tua dan yang udah om-om udah tahu kayak tahun bukan tahun bulan tuh kayak tahun berapa ya tuh 70 ya 70 even 60 tapi suka juga tapi kan nggak mungkin ada kemungkinan ya lebih ke mereka yang ngingetin aku kenapa aku suka musik gitu sih. Cuman untuk inspirasi musik aku sendiri aku tetap tarik dari yang modern. Jadi kan aku sama di Porter City itu udah lama kak, dari umur 16. Nah terus kebetulan dari itu aku sering banget kerja sama sama Yusri. Jadi kayak ada proyek Indonesia, selalu diikutin. Misalnya kayak nyanyi lagu Yusri di fans Indonesia atau di suara yang dengar lagi lagi itu. Nah jadi kayak mungkin sekarang aku pengen coba pengen melakukan musik aku sendiri. Jadi ngeluarin lagu yang benar-benar aku sendiri di luar Yusri. That's my next project. Karena kan ada label Universal, jadi udah bilang sama mereka aku pengen musik yang keluar dari aku biasanya, keluar dari apa ya? Suaranya ya, keluar dari Disney, comfort zone, keluar dari itu. So maybe I like dance music a lot. Jadi I like dance music. Terus juga suka musik yang eksperimental, maybe a little bit yang lebih fun, lebih anak muda sekarang. Aku dengerin itu dari pokoknya sudah lama kan, tapi pertama dengerin kayak gak bisa lupa, terus kayak dengerin terus kayak berkesan banget ya, covering something new, karena dari dulu kan waktu kecil mungkin exposure-nya lebih di musik-musik yang top 50, you know, yeah. Musik-musik yang memang lagi ngetren yang anak muda suka, tapi terus pas gak sengaja dengerin kayak Jimi Hendrix, aku ingat pertama banget dengerin yang F6 World 9, itu lagu pertama yang aku dengerin di Jimi Hendrix, terus kayak aku kayak oh my goodness, it's like I discovered something new. Terus gak bisa lupa, sejak saat itu obses sama Jimi Hendrix. Makanya karena aku personally kalau di luar Disney, di luar musik Disney aku tuh lumayan hardcore gitu dengerin musiknya. Aku suka musik rock, I like dubstep, I like trap music. Jadi memang untuk personal taste aku memang sangat apa ya, sangat diverse, sangat luas gitu ya, ya. Aku suka Broadway, suka rock yang tadi itu dan lain-lain. Itu learning experience banget sih buat aku. Soalnya kan aku di dunia musik sangat baru kan kak, pas lompat. Jadi kayak aku selalu pengen belajar dari orang-orang yang udah jauh lebih senior dari aku. Terus juga yang lebih berpengalaman. And I feel like I have so much to learn. Jadi kayak setiap experience aku nyanyi sama siapapun atau manggung sama siapapun itu selalu experience yang bagus buat aku belajar. I'm always trying to learn and be better. Aku suka Jimi Hendrix, tau gak? Kan? And then I like James Brown. I like Miles Davis. I like Bad Company. Kalau yang cewek yang lebih modern dikit, Amy Winehouse, Joni Mitchell. Waktu kalau dengar musik-musik lama itu kerasa kayak they're really passionate about music, you know? Kerasa dari yang kalau kita dengerin musik-musik lama tuh mereka ternyata nggak banyak editan mungkin ya. Jadi mereka harus semuanya main, benar-benar bisa main, benar-benar bisa nyanyi, benar-benar bisa cerita lewat musiknya. Ini aku rasa musik-musik lama.